warga desa Namangkewa Sika dikeroyok alami luka robek hingga jari patah. STK, 36, warga desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sika, NTT dikeroyok tiga orang pria hingga menyebabkan korban mengalami luka robek pada bagian kepala, memar dan serta jari telunjuk kanan korban patah sehingga korban dilarikan ke Rumah Sakit Kewapante, Kapolres Sika. AKBP Hardi Dinata melalui Kasih Humas Polres Sika AKP Susanto mengatakan, pengeroyokan tersebut terjadi pada bertempat di rumah korban yang beralamat di Lorong Lerikson, Desa Watu Milok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika. Jumat, 3 Mei 2024 sekira pukul-pukul 22 WITA Kasih Humas Polres Sika, AKP Susanto menjelaskan, STK, 36, warga desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante ini dikeroyok DNS, 35, warga Namangkewa, Kecamatan Kewapante bersama dua orang lainnya, dikatakannya. DNS bersama dua orang datang ke rumah korban di Lorong Lerikson, Desa Watu Milok, Kecamatan Kangae, dengan membawa kayu, parang serta pisau. Pada saat itu korban sedang duduk minum kopi, melihat mereka datang, korban kemudian lari ke arah kebun namun. Korban dikejar hingga di kebun dan langsung melakukan pengeroyokan. DNS bersama dua orang datang ke rumah korban dengan membawa kayu, parang serta pisau. Pada saat itu korban sedang duduk minum kopi, melihat mereka datang, korban kemudian lari ke arah kebun. Mereka kemudian mengejar ke kebun melakukan pengeroyokan, ujarnya Sabtu 4 Mei 2024 akibatnya, korban mengalami luka memar di bagian wajah, luka robek di pelipis kanan, luka robek di bagian kepala serta jari telunjuk kanan korban patah, sehingga korban dilarikan ke Rumah Sakit Kewapante. Korban mengalami luka memar di bagian wajah, luka robek di pelipis kanan, luka robek di bagian kepala serta jari telunjuk kanan korban patah, sehingga korban dilarikan ke Rumah Sakit Kewapante. Katanya atas kejadian tersebut keluarga korban melaporkan kejadian di Polsek Kewapante, yang mana telah tertuang dalam laporan polisi nomor LP B6V 2024 SPKT Polsek Kewapante Polres Sika Polda NTT tanggal 4 Mei 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.